tinggal satu je yang display. Tapi sebab Kaina nak juga, Ina ambil. Ini ingat harga dia ni RM2. Okay, ini harga dia RM2. RM2 genap eh. Bukan RM2 sepusin ke, RM2 sepusin ke. Tidak. Okay, ni adalah RM2 ngam-ngam. Assalamualaikum, welcome back to my channel and salam Ramadan kepada semua yang menonton video ni sekarang. Ina hope korang dalam keadaan baik-baik sahaja dan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Ah gitu. Okey, sempena-sempenanya Ramadan ini dan kemungkinan Ina cakap kemungkinan kita akan meraihkan hari raya seperti biasa and Ina excited sangat nak celebrate Ramadan and Ina tak sabar sangat nak celebrate Syawal and disebabkan itu Ina shopping sikit lah barang dekor daripada Mr. Dollar untuk siap-siapkan rumah Ina untuk menjelang Syawal dan Ramadan nanti. Okay, sebab Ina akan biasanya kalau Syawal Ina akan, biasanya Ina akan buat rumah terbuka and biasanya rumah Ina sentiasa terbuka lah. And then kalau puasa juga Ina banyak ajak saudara mara untuk datang rumah dan berbuka puasa. So Ina naklah rumah Ina lain sikit macam yang korang dah tahu. Ina ada buat decoration sikit and Ina buat makeover sikit kat rumah Ina. Ina nak jadikan daripada like macam colourful to candy. Sebab Ina tengok ramai YouTubers, TikTokers diorang buat candy punya team and Ina very like macam macam suka lah tengok kan. Bantal ni kacau lah pula sekejap. Okay, so bila Ina tengok ramai TikTokers IG and Ina tengok ramai YouTubers dengan and also Ina punya friends like macam Aina Masara, Siti, Cik Siti, diorang ada banyak buat macam Scandy punya team kan. So Ina macam, aku nak juga rumah macam tu saja. Ina rasa Ina stop for now. Ina tak tahu bila Ina akan ubah tema pula. So for now Ina ubah tema rumah Ina kepada Scandy lah. So tanpa memasih Ina akan tunjuk korang apa Ina shopping kat Mr. Dollar kali ni. Okay, dia pakai plastik Mr. Dollar awal tapi nak ini adalah Mr. Dollar. So tanpa membuang masa, Ina nak tunjuk kat korang barang daripada Mr. Dollar yang Ina beli untuk dekor rumah Ina. Okay, Ina akan letak harga di sini. Okay, di sini, di sini tak tahu. Ina akan letak sama ada di sini dan di sini barang-barang Ina ni beli barang-barang ni daripada apa? Sawi Piramid. Okay, Sawi Piramid. And korang, sebelum korang tanya, Ina beritahu lah. Mr. Dollar, Sawi Piramid. Ina suka pergi kat sana sebab Ina rasa yang tu adalah Sawi Piramid yang paling, Sawi Piramid yang paling belah. Mr. Dollar yang paling kemas Ina pernah pergi dan paling banyak barang Ina pergi. Ina selalu pergi kat Giza. Giza pun best juga. Mr. Dollar kat Giza pun best juga. And kat Sawi Piramid pun best juga. So, kalau korang nak pergi antara dua tu je lah. So, jom tengok barang apa Ina beli. So, first kali Ina beli adalah tengok ni. Nampak ni. Yang ni adalah frame gambar Home is where love is. Okay, ini adalah frame gambar. Dia adalah gold glitter gitu. Jom kita buka. Okay, Ina akan buka dengan korang sekali lah. Dalam video ni Ina tak kisah sebab Ina baru campur Ina punya data memory card Ina. So Ina tak risau habis tu. Macam kaca tapi bukan kaca. Macam kaca. Rasanya kaca kot. Tengok eh. Tak ingat semua harga barang ni berapa. So Ina akan letak dekat sini. So ini adalah frame berbingkaikan macam gold glitter. Cantik sangat. Okay. And then Ina beli satu lagi. Ina ingat harga dia ni RM2. Okay. Ini harga dia RM2. RM2 genap eh. Bukan RM2 sepusin ke, RM2 sepusin ke. Tidak. Okay. Ini adalah RM2 ngam-ngam. Yang kita buka ni juga. Cantiknya. Okay, kalau ada tulis macam ni kan, Mr. DIY ni maksudnya ni adalah produk daripada Mr. DIY sendiri. So, dia ada kaki kat belakang. Ya, macam ni. Tengok ni. Dia punya shape macam curve macam ni. And then, barang yang seterusnya adalah yang ni adalah jam. Okay. Jam ni tinggal satu je yang display. Tapi sebab Ina nak juga, Ina ambil. So, ni harga dia RM5 korang. Tengok. Cantik tak? Ina nak letak kat dapur. Cantik. RM5. Nampak ni. Cantik sangat. Lepas tu, tapi ni display punya lah. So macam ada seletik-seletik. Sebenarnya dah tak kisah dah. Bukannya lekat sangat pun lah. Dah settle dah. Dah cantik dah. Cantik. Betul-betul macam maybe letak kat bilik. I don't know. Nanti kat bilik ni dah letak dah. Ina dah ada jam dah. Tapi macam cantik kan.
Tak tahu lah, maybe nak letak kat chef ke somewhere untuk dekor ke, tak tahu. Tapi dia berguna lah, dia bergerak lah. Nasan ni akan letak kat dapur. Cantik. Okay. And then yang seterusnya. Okay, jam tu RM5. Yang seterusnya, cerah. Ni orang panggil apa? Packboard eh. Ah, ni adalah packboard. Harga ni RM5 sahaja. Ah, kalau korang tengok kat tempat lain, harga dia bukan RM5 ya. Dari RM62. Nampak ni? Okay, so Ina punya idea lah. Idea nak letak begini. Ina nak doublekan begini. Macam tu. So, Ina nak letak macam gambar-gambar kat atas ke, memo-memo comel-comel kat atas. Ah, yang tu lah Ina punya idea gitu. Okay, so ni ada dua. Satu ni RM5 sahaja. Okay. Cantik. Ini tak tahulah macam cantik sangat. Okay, maybe kita boleh buat macam tegak. Letak like macam gambar kat atas ni. And then just spinkan je. Tak payah nak like macam gambar-gambar ke apa. Ikut korang punya creativity lah. Okay, Ina nak kebawahkan sikit macam kat atas sangat pula. Okay, okay. And then barang yang seterusnya, Ina juga beli another frame gambar. Ina cari frame gambar tapi Ina nak yang murah. Ha. So, nampak? Yang ni adalah DIY certificate. Okay. Yang ni dia punya ni macam kayu. Nampak? Okay. Nampak tak? Dia macam kayu macam tu. So, cantik lah. So, Ina takkan letak lah. Ina takkan letak lah certificate. Okay. Ina akan letak something else lah. Gambar bunga ke. Gambar like macam line drawing ke. Macam candy-ish. Macam tu lah. So, yang ni yang RM5 tak silap Ina. And then ni adalah frame putih. So, kalau korang nak tengok Ina dekor macam mana, korang tunggu video nanti. Ina makeover. Kena tunggulah. And then ni last sekali. Okay, tengok ni. Ni dia macam candy-ish punya design. Tapi dia mesti DIY kat sini kan. So, Ina nak macam ni lah. Design-design macam ni. Macam tu. So, yang ni macam kayu punya. Kan, tadi macam kayu gelap. Kita tengok eh. Dia sama. Tapi ni kayu gelap, ni kayu cerah. So, macam dia kayu-kayu macam natural-natural. Gitu. Okay. Dah banyak dah. Ina tadi cakap, ya Allah, banyaknya barang dekor kat sini. Ina macam Ina happy. Rasa Ina jumpa ni. Tengok ni. Mini wall clock. Tengok. Comel. Ini adalah jam. Bentuk wheel. Tengok dia ada. Dia ada few lagi. Decoration dekat sini. Ada semua. Semua bentuk ni ada tau tadi kat sana. Bukannya ada satu je tak ada. Semua bentuk ni ada. Korang boleh pilih. And then Ina beli yang satu yang kecil ni. Yang ni adalah sponge. Bukan untuk guna ya. Ini adalah sponge. Sponge ni adalah ni lah korang wave ni. Nampak? Ni. Ina letak kat mana lah. Ina tak tahu lah. Ina beli je. Tapi Ina tak tahu Ina letak kat mana. Nanti Ina tunjuk lah korang Ina letak kat mana. Ina tak tahu lah. Tapi Ina tak tahu bila Ina beli tunjuk. Kenapa tak ada idea? Tapi ni lah benda ni comel. Okay. And then kita pergi ke item yang seterusnya. Ina ada banyak barang lah sebenarnya. And then yang ni seterusnya Ina beli. Sejak. Cira-cira. Ina jumpa bakul comel. Ni harga dia RM5. Dalam dia gitu, luar dia gini. Okay, ini adalah macam-macam cover color. Macam silver-silver-ish sikit lah. So, nanti belilah macam factory kat dalam. Untuk dekor. Ina nak banyak hijau sekarang. Tengok belakang Ina pun dah ada few hijau. Ina nak more hijau. Itu. Kulihat hijau. Okay. And then Ina juga beli lagi satu. Yang ni adalah warna rotan yang Ariel lah. Tapi Ina rasa ni bukan rotan, ni adalah plastik. Sebab tu dia murah. Kalau rotan ni tak maunya RM5. Dia jadi RM50. Ke like macam. Dia bukan RM5 lah ceritanya. Ni macam normal, ni bukan rotan lah. Tapi dia jadi bentuk gitu. So Ina dah cukup seronok dah sebenarnya. Cantik. Allah. And then Ina juga beli pasu ni. Yang ni untuk dekor bahagian-bahagian yang jangan terlalu banyak coklat. Dia macam menjernihkan suasana sikit lah. Dia warna putih sikit. So bukannya Ina letak semua benda sekali. Tak. Ina ada banyak tempat Ina nak dekor. Ina ada like Kallax punya chef Ina nak kena dekor like. Okay. So, Ina juga beli ni. Pokok ni comel jangan. Okay. Ina ada pokok ni. Okay. Ni harga dia RM2. Ini harga dia RM5 tak silap Ina. Sebab Ina tak sure. Tapi ada dua ni. So, Ina nak dekor lah sikit-sikit comel. Ya amat. Nampak ni? Comel ya amat. Tengok. Itu dekor kat dalam Ina ni. Dia chef kat belakang tu ke tak tahulah. Sebab. Comel-comel.
ni. And then barang last sekali, okey, kita dah sampai ke item yang paling last sekali. Barang yang last sekali adalah barang-barang untuk Ina letak kuih raya. Ina jumpa. Sedap. Yang ni untuk letak kuih raya. Kalau korang nak tahu, mesti di awal dia ada jual yang macam kaca penutup macam gabus tu kan. Tapi Ina terasa tak sesuai untuk letak dekat ruang tamu. Sebab benda tu agak nipis. Yang ni kebal guys. Kebal. Ha. So Ina tak risau budak-budak ke apa ke. Mimpi jatuh dia tergolek dia tak pecah. Sebab memang tebal. Tebal sangat. So sangat sesuai untuk rumah Ina yang ada banyak budak. Dan dia very kedap udara. Nampak tak? Dia ada getah kat dalam tu. And then bila putar kan dia betul-betul like macam kak macam tu. Then dia quite big. So ini adalah warna like macam warna apa ni lah, grey coklat. Coklat grey macam tu lah lebih kurang. And then ada lagi satu dia warna hijau. Macam ni. Okay, Ina terpaksa beli lain-lain warna sebab Ina tak jumpa warna yang sama kat situ. Warna hijau ni ada banyak lah tapi Ina lebih suka warna ni. So Ina lain-lain nak gabungkan. Ina gabungkan, Ina beli 3 hijau, 3 brown ni. So ni lah 3 item itu. Ha, untuk letak kuih raya lah. Ceritanya nak kata Ina tak letak kuih raya, Ina banyak letak gula-gula coklat kat dalam ni. Sebab Ina rasa kuih raya telah lalu macam pergi rumah ni kuih raya, kuih raya. So Ina rasa macam tak nak lah. Ina nak letak dalam ni coklat like macam cookies, chips more. Ina nak letak like M&M, something like that. So seronok lah budak-budak makan. Okay, so Ina ada 3 juga. Tengok ni. Okay, Ina ada beli 3 juga. So Ina rasa tu je item untuk hari ni. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Even Ina rasa macam Ina dah cakap laju pun, tengok dah 12 minit sebenarnya Ina bembebel. Okay, barang-barang ni semua Ina beli dekat Mr. Dollar. Mr. Dollar apa tadi? Mr. Dollar sampai piramid. Okay, macam tu. So kalau korang nak pergi, korang pergilah dekat sana. Ina hope waktu korang pergi ada lagi lah. Sebab Ina pun dah ambil quite banyak. Okay, so thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Ina hope korang suka dengan video ni. And I hope you guys can manage video. Okay, bye. Ina rasa Ina dah ulang 2 kali tapi tak apalah. Bye.